Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hani Tanjung dalam program Sumbar Terkini. Baik pemirsa, mengawali berita kita siang hari ini dari Sumatera Barat. Akibat remblong, truk tewaskan seorang pengendara motor. Akibat mengalami remblong, sebuah truk dengan nomor polisi BA8719AA menabrak pengendara bermotor dan 3 mobil pribadi. Truk tersebut juga menabrak sebuah warung yang berada di pinggir jalan Gaung, Teluk Bayur. Dalam kecelakaan tersebut, seorang ibu paruh baya yang mengendari sepeda motor meninggal di tempat. 2 anak kecil yang ikut berboncengan mengalami luka serius. 2 korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan terjadi pada Minggu sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana sebelumnya truk yang hendak menuju arah Bungus tiba-tiba mengalami remblong di Jalan Raya Gaung Teluk Bayur. Sopir truk kehilangan kendali dan mengarahkan mobilnya ke sisi kanan jalan, sehingga mobil truk menabrak seorang ibu paruh baya pengendara sepeda motor yang membawa 2 anak kecil dari arah Pasar Gaung menuju arah jalan Teluk Bayur. Diketahui korban adalah warga Gaung Sungai Barame. Truk juga menabrak sebuah warung yang berada di pinggir jalan raya serta 3 mobil pribadi yang mengakibatkan 3 mobil tersebut rusak. Salah satunya mobil jenis sedan dengan nomor polisi BA1304QP. Saat ini pihak unit Lakalantas masih melakukan penyidikan terkait penyebab insiden kecelakaan. Jadi awalnya remnya kayaknya blong. Jadi daripada dia lurus ke depan, lebih baik karena toko kami tutup. Nah, jadi dia belokkan aja ke tempat yang kosong. Nah, makanya di sini kebetulan di depannya ada Honda, orang boncengan anak kecil 2. Jadi anak kecil ini dia tetapnya anak kecil itu sama motor belokannya ke toko kami. Ada mobil 2 di sini, juga mobil kendaraan. Untuk korbannya sendiri bagaimana, Bu? Meninggal, khususnya terurai. Khususnya tinggal terurai sama khususnya. Nah, jadi korban yang luka 2 orang anak kecil, yang meninggal 1. Iya. Untuk kondisi supir sendiri bagaimana, Bu? Apa? Supir truknya bagaimana, Bu? Supir truknya melarikan diri kayaknya. Oh, enggak ada di sini ya, Bu? Enggak ada ya. Oh, untuk korban udah dibawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Yang meninggal bagaimana, Bu? Yang meninggal udah dibawa ke rumah sakit di Sumsum. Ibu yang punya warung nih, ya, yang ya. Ditabrak sama pusu nih. Jadinya pas dari itu Poza dulu awal dasarnya. Iya. Poza bodi Poza, kedua pas ada itu Melayu. Akhirnya lari lah nyobat setir. Nyobat setir, makanya karena lah dengan warga pakai motor. Apa setelah kejadiannya itu, makanya dia masuk di dalam kecelakaan itu. Iya. Korbannya ada, Pak? Korban lah nyobanya. Korban sakit. Korbannya ada berapa orang, Bang? Korban yang satu patah, yang satu meninggal. Meninggal. Ya. Yang meninggal itu laki-laki atau perempuan? Ibu-ibu. Iya. Yang ceknya anak atau anak kecil atau apa, Bang? Anak itu patah, tawa lagi. Sampai kecil lebih tahu kayaknya. Anak-anak ya, Bang? Anak-anak. Kejadian jam berapa tadi, Bang? Sekitar jam 5-an. Jam 5-an? Iya. Dari Kota Padang, Mayor Esa TV mengabarkan. Pemirsa, laporan tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumbar Terkini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada Berita Sumatera Barat berikutnya.